Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mbahi sama Mbak. Makin bergaya, asik. Ya. Ini pagi ini Mbahi sama Mbak sama Inten ini duduk di depan toko Mbahi, warung Mbahi ini. Inten main tak bilang gitu. Bakung hati-hati kong, jenengan kong. Ya. Dia bunyi di sore kan Mbak Ita kondi lho. Bapak. Iya. Terus tipan mama Mbak Ita. Mama Mbak Ita lali aku. Mama Mbak Ita ya? Apa dok mama ini? Mama Mbak Ita lali aku. Sate. Oga, neng bravo dingin lho, mam sego goreng aku. Oh, sego goreng. Enak ya, Dok ya? Heeh. Wah. Senokane Pak Ustaz gak papa. Oh, karo Pak Ustaz iki. Ya, karo Mas Udin koncane bapak. Mas Udin. Bapak karo Pak Ustaz. Karo anake kabeh dijak kabeh. Oh, kabeh dijak lho. Anake Pak Ustaz. Alhamdulillah. Bapak sehat. Sehat. Terus mulai dia sehat. Sehat. Ini pokoknya kita ditundang pemirsa ya, minta bilang foto sama Mbahi. Ya. Pokoknya makasih pada pemirsa. Pemirsa tak doain sehat terus, banyak rezeki. Mami. Dimudahkan oleh dimudahkan urusannya ya. Heeh. Ya. Iya, Pak. Gani ya Intan ikut bapak itu tukang masak no bapak tukang umbah-umbah no bapak ngomong sama mbak, oke bayi apa di pepek no mau baru tak kirai, baru tak ucetin mau tak pepek no mbak iya tukang berpun no mesin no mbak tukang nyeletrika no bapak nyeletrika no bapak iya enak sak no ya enak aja tak tubas no ya emang merara pas aku ora patek enak dadakan gak jeringka doyan pas tumas mok loro ya yo iya iya tumas mok loro tumas mok ayo wis ditonton terus ya pemirsa ya apa nanti maja anak noma ya Intan kok ya kontennya kayak gini sama Intan ya diajak makan betuk makan nah, kurangan pemirsa. Oh, alah ya, ya kok tak tumbas meneh. Kok nembak kok kurangan kok piye to? Tak aku ini nggone mak tani, Pak Mai. Wong ini nggone mak tani ya. Mati mumuh mau tenan kayak iya teh. Saiki lek doyan aku. Doyan. Ngaren lek doyan. Seneng Intan. Bar dolan kok mae bapak eneh. Bar kok berapa ketemu sama bapak e. Terus mam mambek nasi goreng gitu ya. Terus antaranan Pak Ustaz. Intan seneng banget. Seulan pisan 2 minggu sekali dia ketemu bapak gitu ya. Nek kene jane Intan melok bapak, Mbak Ida melok ibu. Cok dan ya. Heeh. Mau. Nasib Mbak Ida sing kon melok bapak. Mendo kaulan. Juga orang. Kak Ola, jenguk. Masak kok? Mungkin naik. Berdua ngono, bertiga ibu ngono, orang tua ngono, Pak Kasut, Pak Rono ngono. Sing ikut yo Mbah Yi, Mbah Ko ngai yo. Nah. Kak Ola. Nah. Dingin sih sayang pengpiro karo bapak. Nenek
pisan, pisan, pisan. Lah aku saya kita ayu nih kayak ngono ya, yo. Saya pinter, saya ayu. Ya Allah, ya Allah. Mantep apa? Jadi Pak Sirah harus jauh berisik dia. Sirah itu Pak Sirah. Kalau paling jauh paling menek nak kui Pak Sirah kat sini. Halo. Pasal. Ya. Tonton terus dengan saya di sini. Intan nangger habis dari rumah bapak yo ayem pikirane. Yo toh. Intan larak yo. Pas kok tak tebas nonek. Tamang wis bar mam. Masih kurung. Heeh. Wah, es urung. Urung tau urung dimasakno ibu tau ya. Heeh. Yo ben Mbah Yi, Intan abi melok bapake beno. Kak popo. Muncane bapak. Sedang Mbak Intan kene, Mbak Intan ono kok ketenan. Mbak Intan kene, Mbak Intan. Tak kena apa kok mau? Wong traek, kecili Intan karo bayi. Yo ora kena ketinggalan yo dolanane yo mbek bayi ketulik. Pokoke yo ora tau ning ndi-ndi bocah iki mau untrang untung mengarep, mengguri, mengarep, mengguri. Satu kali nang, Dok. Wes warak. Ayo. Kaline Mbah Kong yo. Kasdiran kan Wes. Wes pokoke tinggal anak. Pokoke ngono. Dicok ding anake. Enak lho ya. Heeh. Kita ding anake. Intan melok aku, Indah melok Bu E. Iya, Dan. Jangan bosan ya pemirsa. Ya, pembahasan Mbak Ia cuma kayak gini, pemirsa. Duduk sama Inten, sama Mbak Kong. Lihat tuh, lihat pemandangan depan rumah, ada joglo. Ada joglo ya. Ada main nek. Ada Inten Nio, habis dari rumah bapaknya. Dibelikan enggak dari rumah bapaknya kok pertemuan di Cepu ya karo Pak Ustaz di Brapo tadi sore makan bareng nyuwuk Intan disuwuk Pak Ustaz iya Dan enggak om cuma disayang karo bapak enggak disuwuk Dan enggak sayang tak disuwuk bismillahirrahmanirrahim mari teko waras ade masrek ketiban itu putih mari saka kersane Gusti Allah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah jaluk idu cilik apa idu gede Tan gede mah omong lah jaring jaluk idu gede gedeng iki didani gede apa didani cilik ora lah sayang didani lah sesuk bayi ayo ngeterno Intan ngesakno bapake lho ora nek koncone dadi iso masakno bapake iso ngumbahno bajuke iso apa nyapokno omahe
iso ngepel. Abi digolek nombok neh. Ten. Iya. Gak ini. Ben yang golek Bapak Mak. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Pokoke ya omah Intan wis arep dadi. Mudah mulai. Masang pintu, masang itu, masang plafon, pokoknya pemirsa yo minta doanya biar rumah Intan cepat jadi, Intan banyak rezeki ya pemirsa yo, biar rumah Intan tuh jadi, Intan tuh cita-citanya tuh punya rumah sendiri pemirsa, meskipun Intan tuh masih seumur gini tapi sudah cita-citanya pengen punya rumah sendiri. Aku ngarep dikit no kamar no dulur. Bayi tuh mau dibikin no di atas, sama dikawet no pegangan, dikawet no ondo. Meskipun anak itu tapi sudah pinter, sekarang tuh sudah pikirannya kayak orang tua. Makanya saya wis nek penutupan bayi. Ya saya kira cukup. Bayi sama Intan sama Bakung pamit. Tidak ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati pemirsa. Bayi Bakung minta maaf ya. Siapa Intan gue? Intan pemirsa ya. Pak Jono narene Pak. Awalnya panas Pak Jono. Surai ngelu. Gak apa-apa tuh Pak Jono mergawe. Gak apa-apa masang unuk antik ya. Yo, ape masang nganu ngecor. Nggih. Yo aku yang meler aku yo ora pake sikat. Ono nggih, nggih pun mboten napa lho nggih, pun sesuk enek pareng gerwaras mbah yo. Nggih nggih awake nika kondo mak jae kondo niku mau. Nggih nggih. Ya, gak rene to. Anu Mbah Jono yo awake teng greges. Tukang ngenteni libur dua-duanya pemirsa yo. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tua-tua makin bergaya asyik.